Yang pertama kata Imam Ahmad, taraktu ridan nas, aku tinggal dalam hidup aku ni apa dia? Mencari redha manusia. Dalam hidup ni kena tinggal apa dia? Mencari redha manusia. Apa makna mencari redha manusia ni, Pak Nur? Kita nak manusia ni dia puas hati dengan kita, kita tak peduli sama ada Allah puas hati dekat kita ataupun tidak. Ni dalam hidup ni, kita dalam hidup macam tu. Tuan-tuan tahu tak, tuan-tuan? Kadang-kadang nak buat, tuan-tuan katanya, kalau aku buat lagu ni, orang kata apa? Betul tak yang tu kita tanya? Kalau aku buat yang ni, orang nak kata apa? Kalau aku buat benda ni, orang nak kata apa? Ustaz, saya nak buat kenduri, ustaz. Silakan. Tapi saya nak panggil kugiran orang dulu-dulu ni. Kalau saya panggil kugiran, ustaz, orang kampung komen nak kata apa? Dia duk tanya apa orang kata. Dia duk peduli apa orang kata. Dia tak fikir dah apa yang Allah nak kata dekat dia. Hak ni masalah kita nak buat, fikir orang kata apa dia. Nak buat, fikir orang kata apa dia. Allah nak kata apa, mampu fikir dia. Hak ni yang dalam hidup kata Imam Ahmad, kita suka duk cari manusia dia puas hati dengan kita. Kita nak manusia dia tak nak masalah dengan kita. Sebab tu dalam hidup ni kena cari redha Allah. Manusia nak kata apa dia, mampu fikir kat dia. Kalau tuan-tuan duk kira nak betul dengan manusia, sampai mampu tak betul. Sampai mampu tak betul tuan-tuan. Jadi AJK surau, nak bagi semua orang kampung kenal, mampu duk tak kenal kau tu. Betul ke tak? Dia kata ni apa dia buat majlis, buat surau betul tak majlis ilmu ni. Apa? Kita buat, dia kata ni dia buat apa? Kerap betul tak berhenti, tak kenal juga. Serupa dengan dulu tutup surau, dia kata kita ikut Yahudi. Buka surau, dia haram tak main. Kamu ibadah, tengok kamu ibadah itu semua. Tadi yang kata manusia ni, kalau nak cari manusia puas hati dengan kita, mampu. Mampu. Lah ni yang betul, kita bagi betul dengan Allah, Allah Ta'ala tak murka dengan kita, sudah. Tuan-tuan, manusia ni nak cari puas hati bukan tak ada lah. Tuan-tuan jadi YB tu dah, muak tak kena. Bagi bantuan tak kena, tak peduli, tak kena, peduli terlebih, tak kena. Mampu, tuan-tuan, mampu. Saya tahu, tuan-tuan ni, duk tengok kawan-kawan jadi YB ni macam-macam, macam-macam. Saya tak jadi YB ni pun macam-macam. Baru ni dia main depan rumah. Sama-sama habis subuh sampai ada rumah. Dia buat bisu. Padahal tak bisu, celaka orang tuan-tuan. Saya terkenal. Main-main. Kita pun kesian tengok. Saya kata main mana? Dia buat tak dengar. Dia suruh ambil hotel, dia tulis dia ni accident, motor rosak, anak tiga orang apa semua. Kita tengok sedih. Belum dengan bisu, dengan pekak pun ada kat dia. Dah ada bisu pekak lah. Kalau salah satu yang sangkut tak apa, ni dua-dua sangkut. Bisu pun bisu, pekak pun pekak. Dengan anak apa semua, dia tunjuk, dia balut. Dia balut kepala lutut dia, dia kata accident. Naik motor tu memang nungkuk pun. Tak gamak kita pun. Lepas subuh kawan main. Duk ingat maknekat doa tu. Masuk ambil seratus. Bini kata nak pergi bagi apa abang? Seratus. Dia kata tak cukup. Dia pula bagi seratus. Dua ratus. Nyengkuih bisu tu. Dapat-dapat dia start motor dia perderai tu. Kita melega tengah hari tu mulu main jabat. Saya kata bagi tadi. Dia kata hutan. Dia tu kami ni kena dah duk murung lah tu. Celaka kata aku lepas subuh kena murung lah. Tak bagi, tak kena bagi pun tak kena aku tu. Tok mulu kata dia, tok dia bak mulu ni ustaz. 5-6, satu tok mulu bagi 20. Dia hari tu dapatkan 200. Saya dapat 200, menyekuit, duk pergi beli dekat tu lah. Jenis game vaksin ni. Tahu game vaksin? Tak jenis vaksin beli cucuk di rumah ni, hati masalah. Kita vaksin cucuk tanah, dia jenis beli cucuk di rumah ni, hati masalah. Ni yang kata nak bagi orang puas hati dengan kita ni, mampu. Nak bagi orang puas hati dengan kita, dia pakai tak puas hati lagu tu lah, Pak Nur. Ni kata nak bagi orang puas hati ni, pakai tak ada lah.
Imam Ahmad kata, yang penting bagi aku ni, aku dah tinggal. Manusia ni nak puas hati ke? Manusia ni tak puas hati ke? Aku tinggal. Yang penting dalam hidup aku ni apa dia? Allah puas hati dengan aku. Tanda dia mana bila kita boleh puas dalam diri kita nak mencari kepuasan hati manusia. Hatta qadartu an atakallama bil haq. Bila mana kita boleh bercakap benda yang benar. Jangan takut. Benda-benda mana orang suka? Benda-benda mana orang suka nak cakap benda? Tidak, Islam tak katalah qulil haq walau kana murra. Bercakap benda walaupun pahit. Pahit tu apa dia? Orang tak suka. Pahit tu apa dia? Orang akan tentang. Pahit tu apa dia? Orang akan lawan. Nabi kata, usduku idha haddastum, bercakap benar, benarlah dalam percakapan. Yang pertama jangan bohong, yang kedua bercakaplah benda yang benar. Kita nak tengok orang, tuan tengok senang. Ni kami duduk main kuliah ni. Tuan tengok orang suka ustaz. Tak lah kan. Suka dengan tak suka, ramai tak suka, mana suka. Ha, tu kerja kata ke orang. Dia kata ustaz ni kadang kerja lain, dia kata ke orang. Betul lah, main dengan orang kan datang. Kena kata ke orang. Kalau dikata kat netang zalim, kita duk ceramah ni kedegang-kedegang, duk kata kat lembu, bodoh, marik, tak mayang. Lembu minta doa nak nak kita mampu, tetap. Dia kata aku ni golongan terzalim. Dia zalimi, tak ada kena-mena pasal Muhammad untang aku. Ni yang saya tak apa-apa nak boleh terima ni. Orang Kedah, orang dia kata cannot break. Tak ada nak terima ni. Dia kata ustaz ni kerja duk kata ke orang. Betul ya lah. Tuan-tuan panggil ustaz ni ceramah ni nak suruh kata ke orang, kan nak suruh kata ke mereka. Lainlah kalau tuan-tuan buat kuliah menatang perdana. Ni tuan-tuan buat poster kuliah maghrib perdana. Ustaz-ustaz 30 Oktober Surau Al-Islahiyah Kampung Komoi. Tuan-tuan tulis tanda muslimin muslimat ini buat hadir. Hak muslimin muslimat ni orang akan datang. Ha? Muslimin muslimat ni orang akan datang. Orang. Tu panggil ustaz, lepas tu dia panggil orang main dengar. Nak suruh ustaz kata kat orang dengar. Bila ustaz kata kat orang dengar, orang dengar marah kat ustaz tu, kata ustaz kata kat orang. Ini saya tak faham. Benda je nak marah kan? Marah saya balik. Ustaz kena kata kat orang. Kalau tak kata kat orang, tak ada ceramah tuan-tuan. Baca ayat Quran, mana kena kata kat orang. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, orang nak. Ya ayyuhallazina kafaru, wahai puak-puak kafir, orang nak. Ya ayyuhannas, wahai manusia, orang nak. Betul nak kata apa? Mana nak ni tuan-tuan ni Allah Ta'ala kata kat orang beriman. Saya tak kata tau, Allah kata tau. Ha, jangan marah saya, marah Allah. Boleh kata dulu. Kata, cakap benar. Walaupun percakapan kamu akan ada golongan yang menentang, walaupun bicara kamu akan ada orang yang berlawan, berkatalah, berbicaralah benda yang benar. Tengkuk kalau tak betul. Perbetul mana yang salah. Pertahan yang mana yang benar. Lawan yang mana yang zalim. Ini ciri mukmin. Ciri mukmin lagu mana? Perbetul benda yang salah. Pertahan benda yang benar. Menentang perkara yang zalim.